Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. 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 Setelah bisa di rumah, tidak jumpa lagi program sosial. Pastinya semoga kita masih bersama saya yang duduk Legenda Nusa Utara. Alhamdulillah, Sir. Ini lebih kabupaten tak kalah. Jauh-jauh. Jauh di sini, jauh di mata, kayak di hati. Kebetulan juga ini hari bukan cuma Ibu Aisari. Ada tuh bapak-bapak pengurus. Bapaknya, Masya Allah. Dan Ibu Aisari, harus semua ini bisa. Tapi sebelumnya bisa memang kita kenalkan dulu. Ternyata ini gabungan silaturahmi dari Ibu Aisari Takara. Kita mau dengar ini, di sini dulu ya, curhat-curhat manja. Iya. Jadi, Ibu, dari Ibu Aisari mana sih? Nurani Nisa. Iya? Nurani Nisa. Jadi saya dari sini lagi. Dua Nisa, kalau yang ini kan? Nisa. Assalam. Kalau yang ini kan assalam. Hidayatullah. Dua itu kan selalu hidayatullah. Yeah. Kalau yang ulangan sebelah sana? Iya, 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 iya. Ayo, iya, dari mana? Dari mana, Bu? Lalu, Palema. 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 Kalau yang umum manja di belakang sana? Arman Suhali. Arman Suhali. Ibu, Arman. Ibu. Ibu. Nanti lagi. Sebenarnya saya jelaskan dulu Ibu, bahwa Ibu kalau sekarang sampai dulu ini di bukan cuma sarung saja, ya, jadi ya, ada di baju kokonya. Saya bos pakai baju kokonya sampai dulu. Ada kopiannya, ada mukena, ada pastina. Gamis juga ada. Pak Ustaz, dengar yang mau juga beli boleh, ya? Atau mau lihat kunjungi ya, 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 saya boleh. Di www.kejadian.com di situ nanti muncul berada baru atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gadadudu_id. Nah, di situ muncul lagi, muncul muka bagus, cantik, harga murah, dan itu belum ada yang saya penjualannya, cuma sarung. Jadi kalau Ibu mau order, pesan boleh ya, Ibu ya? Bisa dengan sekali Ibu, ya semangat lagi. Nah, hari ini kita pasti penasaran tema kita apa? Bisa Ibu jawab silakan. Iya, temanya ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari Allah. Apa temanya? Ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari Allah. Ada begini. Mungkin tidak terlihat di mana Ibu mau tahu tasnya seperti apa? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu majelis taklim
di Masjid Nurul Hajrah Mu'in. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Dan tak lupa bapak-bapak yang masya Allah luar biasa mendampingi ibu-ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kita dapat bermajelis seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua yang sehat makin disehatkan. Amin. Yang sakit teman kita, sahabat kita, semoga diangkat penyakitnya. Amin. Yang mungkin masih banyak utang dan cicilannya, semoga dilunasi. Amin. Berkah itu, berkah. Banyak utang dan cicilannya. Jadi kan bisa-bisa supaya ya semua ini. Iya. Tapi masya Allah seperti tadi pembina kita, pagi kita mengatakan bahwa ini seluruh kumpulan majelis taklim yang ada di Kabupaten Takalar, masya Allah. Ya, jadi ini kecamatan ya, Kabupaten Takalar, kecamatan Takalar, kelurahan. Oh dua kecamatan. Oh masya Allah luar biasa. Inilah luar biasanya karena silaturahmi ya, menyambung hubungan antara majelis taklim yang satu dan majelis taklim yang lain. Melihat beda warna jilbabnya, tetapi tujuannya sama. Apa? Ya, tujuannya semata-mata mengikuti perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu? Ibu? Tadi sudah sholawat di? Sholawat apa? Ayo kita salawat tadi. Ini. Kita ini coba dengan Pak Mun salawat apa, Pak? Kita salawat. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkaitan semua dengan perempuan.
An-Nisa Nur, An-Nisa Cahaya Perempuan, kemudian Khairul Nisa sebaik-baik perempuan, Mar'atus Shalihah perempuan yang soleh, kemudian yang Assalamualaikum. Tapi ada satu majelis taklim yang berkaitan dengan tema kita. Hidayatullah. Masya Allah. Dua sekarang saya lagi dia hidayatullah. Hidayatullah. Ya, apa itu hidayatullah? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bu. Iya. Ibu. Ibu, dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa kata tentang hidayah. Salah satu di antaranya surah kedua surah Al-Baqarah. Ayat berapa ibu? Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Mudalil mutaqin ila akhir ayat. Sengaja ini ku perbaiki bacaan ku Pak. Karena ada guru kunci ada al-sami al-sami boleh ini sih. Saya terus lagi masyaallah izin Pak ya izin guru kami. Ibu dalam Al-Qur'an disebutkan kata hudan petunjuk. Bukankah kita senantiasa ingin mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala? Betul ya? Bahkan di dalam sehari semalam itu kita selalu minta sebanyak 17 kali di dalam salat lima waktu. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apa artinya? Kita senantiasa berharap bimbingan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bu. Tapi mohon maaf dulu waktu belum terkait menikah ya. Kita berharap mendapatkan imam yang bisa memberikan petunjuk. Bapak-bapak petunjuk Islam. Petunjuk dalam warkop. Ya, di kamera nih. Ya, Ibu. Apa saja Ibu? Yang pertama, ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau bimbingan dari Allah, dia mudah melakukan kebaikan. Oh, iya. Mudah melakukan kebaikan. Misalnya, tiba waktu sholat, Allahu Akbar. Lapar pun. Ya, kira-kira ya. Mana didahulukan? Ada mana dulu? Ya, seperti yang tadi. Ya, teman-teman dulu. Ya. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ia mudah sekali melakukan kebaikan. Ya. Ketika ada suara panggilan azan, ia dahulukan itu. Berarti dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adik, mohon maaf. Biasanya bapak-bapaknya, tapi tidak di sini. Di coba sini. Ya, sana ya. Ya silakan di sana ya bapak. Ya Pak Ade, Ibu, sekarang ini warkop ini luar biasa tempatnya orang kumpul. Tidak apa-apa. Ya karena di warkop itu membangun juga ukhuwah, membangun silaturahmi, membangun bisnis. Tapi ingat, ketika tiba panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka segera melakukan amal kebaikan, yaitu mendirikan sholat. Ya. Jadi ketika kita sementara ada kopi, ya, sementara ada kopi, ada panggilan azan, maka tinggalkan atau minumlah dulu sedikit. Seteguk saja. Seteguk. Iya. Bukan secangkir ya. Bukan secangkir. Seteguk. Jadi mudah melakukan amal kebaikan. Ibu, kalau ada undangan majelis taklim, ya, ada undangan majelis taklim, ada undangan takziah dan lain sebagainya, ketika ada undangan, langsung terketuk hati kita untuk mudah melakukan amal tersebut. Mau pergi deh. Ya. Kenapa kemudian mau pergi majelis taklim? Karena ya, siapa tahu ada anunya kue yang bisa dibungkus. Ya. Nah, berarti kolom bungkus. Kolom bungkus. Ya.
tapi tujuannya adalah betul-betul ingin mendengarkan nasihat tentang kematian atau nasihat dari guru-guru ketika kita berada di suatu majelis taklim tersebut. Ya. Kemudian ya Ustaz. Yang kedua, setelah yang mau lewat ini. Masya Allah. Ibu. Ibu. Jadi belakang. Jadi belakang lagi, belakang. Aman ya Bu ya? Aman. Masih mau mendengarkan lanjutannya ya Bu? Masih. Bisa juga mau mendengarkan lanjutannya? Bapak-bapak, masih mau mendengarkan lanjutannya Pak? Bu, ibu, kita berikan dulu. Jadi yang kawan dari program Sejarah Selasar, ibu, legenda Nusantara. Kembali lagi di program Setgar bersama Sarga dulu Legenda Nusantara. Dan kita masih dalam perkumpulan majelis taklim Takalar. Ya, ada Anissa Nur Anissa, ada Hairun Nisa, ada Asalam, ada Hidayah Tula, ada iya itu mau, ya, ada iya Saleha. Ada saja masuk. Kita nggak bersama mas. Iya. Ibu. Iya. Ibu. Iya. Ibu. Iya. Mantera. Pat. Tadi bapak pat. Beda ini. Dan bisa di rumah. Ya sebelum kita lanjutkan lagi tasanya, saya ingatkan kembali. Ibu, kenapa sarung gajah itu disebutkan legenda Nusantara? Karena sarung gajah dulu ini paling lama di Indonesia ya, karena dimulai tahun 1970. Begitu ben tangan gue 70 begitu tangan gue ada 6 1 1970 dan alhamdulillahnya Pak tadi saya kayak ini di ibu ya, ini pabriknya masih di Indonesia. Tepatnya di Pekalongan. Tadi di Pekalongan, Bu? Di mana bedeng? Gitu ya, mana ini? Di mana sih Pekalongan? Di sana ya? Ini pun penjong. Di Jawa Timur. Jadi di sana itu boleh. Di sana pabriknya, Bu. Jadi kalau ibu lagi taklim dan tak kalah, dia mau berkunjung ke sana, boleh. Nanti kalau mau belanja dikasih harga pabrik langsung. Ya, jadi mungkin harganya di luar 600, di pabrik 200. Jadi ibu yang berpikir boleh. Bu ya, bapak juga yang mau bawa ibu boleh. Ya, nanti bu ya, bu. Di sini bu juga Ustaz, itu takalan itu identik dengan jagung ya bu ya. Jagung. Ada jagung di sini bu? Ya. Ada kan? Ada. Ibu. Kalau saya suka jagung, temanku di belakang lombok. Gitu. Ya. Nanti kayaknya lembu lagi sama gula ya, tebu. Ini ya, Masya Allah. Dan Ustaz, ternyata juga ini Masjid Nur Haji Ramuri baru-baru saja ini diresmikan. Masya Allah. Ternyata ini masjid baru ya Bu ya? Iya. Jadi lihat aja para pengurus-pengurusnya Ustaz, Masya Allah. Sehat-sehat semua, Alhamdulillah. Ini Ibu Majelis Taklimnya. Oke, pemirsa di rumah, saya tanya ibu, kita lanjutkan retorsinya ya Pak ya. Jadi, tadi kutanya kembali temanya apa ibu? Saya suka ya ibu. Bapak, ada apa ya? Temanya itu apa Pak? Cara mendapatkan hidayah. Ciri-ciri. Mulai mendapatkan hidayah. Apa ya? Apa? Ciri-ciri hamba Allah yang mendapatkan dan tidak itu ya. Masya Allah, apa dosa? Ya. Bu, tadi
yang pertama apa? Mudah berburuk sangka. Mudah melakukan kebaikan. Amalnya. Iya, itu ciri yang pertama. Ada tuh jawab begini ya. Apa ciri yang pertama? Ada tuh jadi. Berdasarkan agama lah ya kan, macam salib tadi ya. Jadi kalau ada orang yang malas-malas beribadah, malas melakukan amal kebaikan, berarti ciri orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Tuh. Mohon maaf, kita introspeksi diri kita, ya, kita muhasabah. Kalau ada ciri malas dalam beribadah, berarti ciri. Bukan kutu. Ya. Termasuk kutu. Oh. Iya. Jadi, ya. Ya, jadi kalau sudah malas-malas beribadah, yeah, berarti itu ciri. Hati-hati Bu, kalau sudah malas beribadah jangan sampai. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun 'adzim. Ya, jangan sampai Allah telah menutup hati kita. Ya, sudah tidak bisa lagi hidayah itu masuk di dalam diri kita. Na'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, cirinya itu dia sabar ketika diuji dan sabar menghadapi ujian. Ya. Sabar ketika diuji dan sabar menghadapi ujian. Iya. Ya. Ibu. Bu. Kalau kita diuji dengan materi, ya, lantas kemudian kita sabar, kita tidak menokok-nokok, ya, berarti ciri bahwa kita sudah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Masih nokok-nokok, menokok-nokok misalnya, Pak, nggak ada lagi uang ini, Pak. Kenapa ini susah sekali hidup kita dan lain sebagainya? Nah, itu termasuk. Mana di sini ini berkeluh kesah? Mana di sini? Tidak ada kau. Banyak di sini tidak ada? Tidak. Ada tuh berapa kita yang berbicara? Banyak di sini ada tidak bu? Di sana sih? Iya. Rumah ada tuh di sana. Atau tidak? Tidak salah lagi. Atau tidak jauh beda. Iya. Jauh itu saja nopo-nopo gitu ya. Nopo-nopo. Ya. Menggerutu hatinya. Setiap apa yang diberikan oleh Allah dia tidak bersyukur. Ya, siapa yang tidak bersyukur maka kesyukuran datang pada dirinya. Ibu kalau dikasih rezeki sama Allah melalui suaminya, ada ataupun tidak ada, tetap alhamdulillah. Ya, tetap sabar. Iya. Tetap papi, tetap panggil papi. Dari nanti, dari papi saya. Iya, jangan nanti ada fulus baru panggil sayang saya. Pas fulus tak ada, kawin jok, kirain maupun misalnya begitu ya, tapi ya, ya. Tidak ibu-ibu di sini. Tidak. Ibu-ibu di sini baik mau ada dari suaminya atau tidak, tetap dia setia melayani suaminya. Amin. Satu kali disuruh bikin kopi sama suaminya, pas dalam keadaan tidak ada, diuji oleh Allah, dia pikirkan, tapi nak kasih di garam. Bukan gula. Dia suaminya, lagi tensi ya. Iya. Orang yang bersabar terhadap ujian, karena pada hakikatnya ujian itu merupakan isyarat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu isyarat cinta dari Allah. Makanya orang yang dicintai Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk ciri yang ketiga. Apa itu, Ustaz? Ciri yang ketiga yaitu dia merasa rindu dan cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji kemudian dia sabar terhadap ujiannya, maka dia termasuk orang yang rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan dicintai Allah. Ibu, jangan salah dan jangan kita kira bahwa ujian itu merupakan kebencian Allah. Tidak. Ujian itu justru sebenarnya Allah cinta sama kita, dan ketika kita balas cintanya dengan kerinduan, ketika seorang hamba tidak memiliki apa-apa, diuji oleh Allah lalu kemudian ia minta kepada Allah, berarti itu bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengar Ibu. Jadi begini saja pada tidur. Ibu kok bisa saja? Pada tidur dia ada satu tahu. Oh, dia satu ya. Satu tadi. Dan
Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan pada surah ke-8. Surah ke-8 surah apa? Ya. Ke-8 surah apa? Ya. Surah cinta untuk Starla. Surah ke-8. Jadi bukan ke bapak-bapak, kenapa? Iya. Surah ke-8, ibu-ibu. Surah ke-8 surah Al-Anfal. Al-Anfal. Kalau sebelumnya surat ke-7 surat apa? Al-A'raf. 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 Ya. Sebelumnya lagi surat apa? Al-Ma'idah, jauh sekali. Al-An'am. Surat pertama dulu. Al? Oh, enggak tahu dulu. Surat pertama apa? Suratul Fatihah. Ya. Ya. Ummul Quran. Ya. Disebut dengan Fatihah karena dia pembuka. Coba nih, Ummul Quran, ibunya Quran itu Fatihah. Makanya setiap ada sesuatu awali dah dengan suratul Fatihah. Tadi Pak Haji mengatakan, mari kita doakan, kita kirimkan, didahului dengan suratul Fatihah. Bahkan disebutkan tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Bu, ibu. Pemirsa Fajar TV yang dimanapun saya berada, semoga diberikan keberkahan dan dimuliakan oleh Allah. Surah ke-8, surah Al-Anfal, ayat 2. Ya, itu ayat 2 di dalam Al-Quran, itu tentang kerinduan seorang hamba. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ila akhiril ayat. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila disebutkan asma Allah, disebutkan namanya Allah, maka bergetar hatinya. Ibu kalau disebutkan namanya Allah bergetar hatinya. Kalau disebutkan namanya suami tak bergetar hatinya. Bergetar dia juga. Iya, bergetar dia. Suami itu bisa masane. Iya. Iya, bergetar lebih. Tunggu berapa? Iya. Orang yang rindu kepada Allah, maka ketika disebutkan namanya Allah, maka bergetar hatinya. Ya, ibu ketika Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mumin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Malik, ya Bari, ya ya Allah, ya. Ketika disebutkan asma-Nya Allah, maka bergetar hati. Kenapa bergetar hatinya? Karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan hidupnya ia curahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada hamba yang seperti ini, maka itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam surah ke-18, surah apa Ibu? Al-Kahfi. Surah yang kita dianjurkan untuk membaca di malam Jumat dan di hari Jumat sampai waktu asar sebelum menjelang maghrib. Itu di ayat 10 ada terdapat doa agar kita mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Mari ibu ibu nak bagi sini. Ini dia baca kan Bu? Iya. Jadi dia baca kan di atau mana melitop. Hafal. Ya, ibu-ibu hafal, paham karena Masya Allah, pengurusnya, pembinaannya, pembimbingnya, bapak-bapak juga. Ya, Masya Allah, luar biasa. Bu. Yeah. Bu. Yeah. Apa yang pertama tadi? Tanya. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, temannya apa? Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga. Apa dari tiga? Ini apa dari mana? Ya. Kalau oke. Yang di belakang itu bisnis. Iya, jadi seperti cerdas cermat. Ya. Bu, yang keempat, mudah mendengarkan nasihat. Ah, iya.
mudah mendengarkan nasihat. Azimu nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Ibu tadi minta maaf, mohon maaf. Ibu kalau diberikan nasihat sama bapaknya, sama suaminya, ya, dan diabaikan, ya, jangan abaikan. Kalau kita abaikan introspeksi diri, muhasabah diri, berarti itu ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Dinasehati sama suaminya, bangun waktu sholat tahajud, bangun. Nah, jadi bangun. Tidak lagi tidur dengan catat kita malam sudah kita di majelis taklim dan lain. Dari majelis taklim tapi tidak ingin mendapatkan nasihat dari suaminya. Masalahnya lagi, bu. Kita rajinkan bermajelis taklim. Betul tidak? Ibu rajin mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Duduk bermajelis taklim, majelis dari kata jalan saya jadi suruh makna duduk. Kalau dipersilahkan duduk, tafad dan ijlis, silahkan duduk bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan, tafad dari ijlis, iya, silahkan duduk. Kita duduk di bermajelis, duduk bermajelis taklim untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, hikmah dari guru-guru kita. Lantas ketika kita pulang ibu ke rumah, kemudian kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat suami kita, itu luar biasa. Terasa ibu lebih pengalaman banyaknya bermajelis taklim, bu. Dengarkan nasihat suami juga. Harus. Jangan cuma nasihatnya ustaz. Nasihatnya suaminya juga gitu. Baru-baru pernah main tali. Suaminya tiba-tiba tiba-tiba itu kok gimana? Jangan. Apalagi sesuai dengan nama-nama majelis taklimnya terkait perempuan yang salehah, perempuan yang dirindukan surga insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, dia tetap istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah mendapatkan ini ibu yang lima tadi, berapa tadi? Lima ya? Iya. Kemudian ia tetap istiqomah dalam kebaikannya. Ia istiqomah ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, ia teguhkan hatinya. Lalu kemudian ia berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Lalu kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah, maka Allah perintahkan, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Karena sesungguhnya Allah memberikan berita yang begitu luar biasa, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba yang dibimbing, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Ustaz Panjenengan. Bu. Ibu. Ibu. Pak. Aku pada pulang. Kalau ibu enak juga. Bapak-bapak kan ibu. Pak. Ya. Pertama Bapak. Kenapa? Karena ini dari kejadian lupa. Yang ketiga, Pak. Yang keempat, Bu. Yang
Yang kelima? Istiqomah. Keren, terpandu buat lima jenis kata-kata. Masya Allah, kecil. Pak. Bu, yeah. Ibu, yeah. Sebentar kita akan masuk Pak juga ya, kita akan masuk segmen pertanyaan sama Pak Ustadz ya. Jadi nanti siapa dua penanya, nanti kita akan kasih hadiah ya, ada hadiah dari sana kajian dulu ya. Oke Bu, yeah. Kita ikutan dulu. Jadi jangan kemana-mana, kita di program pesantren bersama sarang kajian dulu, Legenda Nusantara. Tetapi saya menggarisbawahi dua.
Dan, saya menggarisbawahi dua, yaitu pada urutan kedua dan pada urutan yang terakhir, yaitu bagaimana seorang hamba yang jika mendapatkan ujian tetap sabar dan bagaimana kita istiqamah di dalam melakukan kebajikan. Yang saya minta di sini, Ustaz, doa. Ya, seperti apakah doa seorang hamba agar kita tetap dicintai oleh Allah jika kita mendapatkan ujian tetap sabar dan tetap kita bisa mendapatkan solusi serta doa bagaimana supaya kita tetap istiqamah di dalam sebuah kebajikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Iya, iya. Iya, iya. Ada pada di mari lagi. Ada yang namanya di menuju ke sini Pak. Makan apa ya? Wa rahmatullahi
semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan tetap istiqamah. Saya murid Muhammad Rizlan Iqbal Jafar, hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi ila subulil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. 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 Pak. Kalau tenang Pak, jangan enggak. Ibu. Mudah-mudahan ya. Tak usia tadi dari Pak Ustaz ini bisa masuk telinga kanan keluar telinga. Iya. Nanti simpan di hati ya, makan ibu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ibu sekarang jangan lupa untuk follow Instagram dan ibu dari satu dari ibu di @jajaju_id. Ya, jadi mau tahu berapa jawabnya silakan langsung jual di muncul. Ya, ibu ya. Kalau urusan satu boleh dan tidak usah juga. Di harga pabrik Insya Allah. Ya. Nah, Pak. Yeah. Pak. Bu. Yeah. Jadi kita mohon maaf kalau saya salah kata ya, Pak Bu ya. Bisa coba juga. Jadi karena kenapa ini nama siar supaya yang Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di program saya yang berikutnya bersama Sangka ya dulu. Nah, kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibah.